Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Boskala Official. Oke, pada konten kali ini saya akan memperkenalkan, oke, putri andalan atau putri penerus dari Bos Jumhari atau Bos Crot. Sebelah kanan saya ini ada anak kedua atau putri dari Bos Jumhari. Perlu kalian tahu, Bos Jumhari itu ada putranya ada tiga. Pertama itu Bos Muda, yang kedua itu ini sebelah kanan saya ini. Nanti kita kenalan lebih dekat dengan putrinya Bos Jumhari. Yang terakhir itu ada Bos Kecil. Sebelumnya pada konten kali ini saya akan memperlihatkan sesi foto. Nantinya si Mbak ini, adik ini akan dilukis di bak terbaru dari Simple Boys Bos Kala. Oke, nanti kita lihat terakhir. Sebelumnya kita kenalan dulu. Silakan perkenalkan diri Anda kepada teman-teman semuanya. Iya. Iya, mas, kenalan. Nama. Iya, nama. Perkenalkan, nama saya Karin. Saya putri putra. Putri. Putri kedua dari Bos Jumhari, ayah. Iya. Oke, jadi Bos Jumhari itu punya tiga anak. Yang pertama itu Bos Muda atau Hafiz. Yang kedua ini Putri Iza Afkarina nama panjangnya. Yang terakhir itu Fahmi Bos Kala atau Bos Kecil. Sebelumnya Karin ini kenapa kok jarang terlihat di dunia pertrukan, mulai dari kopdar atau ngopi bareng, kok jarang terlihat itu? Emang gak hobi atau gimana dengan truk? Kurang hobi sih. Kurang hobi. Ya. Hobinya apa sebenarnya? Mungkin ke silat. Oh, ke olahraga. Iya, olahraga. Oh, silat. Sama musik sih, musik. Musik, oh, suka musik jadinya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi Karin ini jarang terlihat di media sosial, mulai maksudnya di YouTube Boskala Official dan di Kopdar jarang terlihat karena dia kurang hobi dengan pro. Oke. Sebelumnya itu kemarin katanya Bos Jumhari truk pertama itu mau dilukis Karin. Kenapa kok gak mau? Sedangkan sekarang kok mau? Kan disuruh juga. Terus pengen aja yuk. Pengen. Okay, lumayan pengen. Oke, jadi pertama kalinya nanti Simple Boys ini akan dilukis foto cewek, bukan artis, cuma ini putri andalannya. Nanti ada tulisan putri andalan. Karena putri satu-satunya, anak cewek satu-satunya jadi Bos Jumhari. Oke. Jadi Mbak Karin ini, ini ada Bos Kecil. Oke, Bos Kecil ini pulang dari sekolah ya. Konten apa, Om? Ini konten foto Mbak Karin. Loh, kok duduk aku? Dukun ayah. Loh, mbak wes. Oke, Lengko, iki nantinya teman-teman semuanya di sebelah sini itu foto nih samaan. Si katanya desainnya seperti itu. Entah nanti kita pasrahkan semuanya ke Rebecca Konsep. Nantinya di sebelah sini kayaknya ada fotonya Fahmi ya. Kemudian di belakang sini fotonya Putri Andalan atau yang tadi kita kenal Mbak Karin namanya. Oke. Jadi sampean nanti fotonya di sini. Tapi fotonya sampean wis ono. Yo. Foto sing selfie ku sing biyen, ya iku dipakai. Kalau Mbak E karena jarang foto, nanti makanya kita adakan sesi foto ngono le. Ya. Oke. Okay. Hmm.
Tetap.